Assalamualaikum dan what's up guys. So kali ini aku akan buat satu review daripada jenama Gembara, iaitu sebuah makanan untuk korang yang suka adventure dan sebagainya. Sebelum aku buat review, aku memperkenalkan diri aku adalah Luqman Hakim daripada Ozine World. Jangan lupa subscribe channel ini. Okay guys, so seperti tadi aku buat menceritakan mengenai jenama Gembara. So jenama Gembara ni memang tidak asing lagi dan sangat popular dekat Malaysia untuk pengembara yang ingin membuat hiking, fishing ataupun sebagainya. So diorang ada sediakan 3 produk. Antaranya adalah lamb kuzi with ujang panas rice, beef rendang with pilaf rice, and last sekali adalah chicken masak merah with tomato rice. So apa yang dia tulis sini lah, ada tender and juicy deep fried chicken breast slowly braised in a spicy dried chili paste and served with fragrant tomato rice. Ni untuk yang chicken masak ni, masak merah. Lepas tu untuk beef, tender caramelized beef braised in the flavorful and aromatic mix of spice and coconut milk. Dan sekali lamb kuzi, slow cook boneless Australian lamb shank braised in rich and flavorful mix of spice and served with Malaysian signature hujan panas rice. So korang yang risau mengenai macam mana nak guna, diorang akan bagi cara-cara penggunaan dia. Sama ada, dia bagi 2 step lah. Sama ada korang boleh guna untuk menggunakan air masak atau menggunakan food warmer. Food warmer ni diorang dah sediakan dalam ni lah, dalam pack dia. So so aku akan membuat nyah kotak ataupun nyah buka dulu plastik ni, apa yang kita yang disediakan dalam box ni. First kita ada pinggan sudu dengan food warmer daripada Gembara ni, semua ada. Lepas tu ada ni lah food contain ni, aku tak tahu apa. Okay, lauk ni mungkin lauk juga. Untuk cara masak dia dalam ni, first kita open semua, kita buka semua. Lepas tu kalau kita nak buka food warmer lah, masukkan food warmer dalam ni, dalam bekas ni. Lepas tu masuk food pouch, angel warmer pack stay on button. Lepas tu tunggulah 7 hingga 10 minit. Lepas, jangan lupa tambah air. Tambah air 200 ml. Ya, yeah, mestilah tambah air tu je lah. Tu je, senang. Very easy. So, lepas ni aku akan cuba masuk semualah. Semua ketiga-tiga kata set ni untuk aku cuba dia punya rasa, dan kita akan cubalah tengok apa yang aku boleh review mengenai ketiga-tiga set ini. Ha, hai. So aku dah buat, aku dah masak air. Cara untuk memasak air, korang kena ada step dia. Korang kena ikut line dia. Dekat sini dia orang letak line. Korang boleh tengok ada line di situ. Hati-hati jangan pegang bawah tu, panas. So kita tunggulah masak dia. Kita tutup. Kita tunggu 7 sampai 10 minit. So kau tengok lubang dia. Panas.
macam kereta api pula saya tengok. Berasap. So, aku akan tunggukan dia sampai 7 sampai 10 minit. Kita akan sambung review makan kumbara. A few minutes later. Okay, aku dah siap masak semua. Dah 7 minit aku pakai food warmer diorang sediakan. So, first menu ni daripada ini adalah chicken masak merah with tomato rice. Ha ni. So aku tak nak rapat sangat sebab nanti takut jatuh. Ha ni chicken rice apa? Chicken masak merah. Panas. Okey, yang kedua lamb kuzi with hujan panas rice. Lamb kuzi pula. Ini dia berkuah sikit, aku tengok. Ni berkuah sikit. Dia punya lamb dia berkuah. Bau pun boleh tahan kat sedap ni. Okey, yang ketiga yang terakhir adalah beef rendang with pilaf rice. Okey, ni nampak kering sikit. Okey, sebab rendang. Ni. Beef rendang. Lamb kuzi dengan chicken masak merah. Okey. So, sekarang kita menu masa untuk buat rasa dan kita akan buat review ketiga-tiga menu ini daripada kembara lah. First, kita akan mula dengan chicken masak merah with tomato rice ataupun katakan ayam masak merah dengan nasi tomato lah. So, kita akan try bau dia. Okay, bau lah, legit lah bau dia. Bau nasi tomato dengan apa tu, chicken tu masak merah. Okay, cuba kita rasa. Kita cuba rasa nasi dulu. Okay, not bad, sedap. Ayam. Ayam dia korang tak boleh expect sangat. Ayam dia keras sikit lah. Tapi still boleh makan lah. So aku makan dengan nasi dengan ayam. Okay, sedap. So, next adalah pedas. Nasi tomato. Ini nasi hujan panas dengan lamb kuzi. Lamb kuzi ni aku tak tahu apa benda. So kita try dulu nasi hujan panas dorang. Bismillahirrahmanirrahim. Dorang punya nasi pakai beras basmati bro. Panjang beras dia. Kan beras biasa ni. Legit lah, okay, legit. Kita akan rasa dengan nasi. Sedap ah.
kambing yang lembut. Kuah dia sedap. Oh, memang kena lah dengan nasi. Nasi hujan panas ni. Ini memang padu. Oh, ini memang favorite aku lah kalau ni. Setakat ni memang my favorite lah, paling sedap lah. Lembut lah, lembut gila dia punya kambing dia. Aku rasa kambing dia tu, kambing je, lembut gila. So yang terakhir adalah daging rendang dengan air apa? Nasi pilaf ni, aku tak tahu pilaf rice tu apa benda, tak tahu. So kita akan cuba rasa nasi terlebih dahulu. Tu juga aku rasa beras dia orang ni bukan pakai beras basmati lah, semua panjang-panjang. Kita cuba nasi dulu. Terlebih dulu nasi, kita try nasi. Rasa macam mana lah. Dia rasa macam umpah rempah sikit lah dia punya nasi ni. Aku tak tahu apa maksud pilaf rice tu apa benda. Sebab aku tak pernah dengar dan tak pernah rasa. Kalau korang pernah dengar, korang pernah rasa, korang boleh komen kat bawah ni. Sebab aku tak pernah rasa. Try sekali lagi. Dia rasa macam something tau. Dia rasa something. Something yang aku tak pernah rasa. Apalah, kita biar abaikan. So kita akan rasa dia punya beef rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Legit lah rendang. Boleh lah. Boleh. Kalau nak buat kimak tu boleh lah. Secara totalnya tu. So aku akan cuba makan dengan nasi rendang daging ni dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sedap. Okay, ni sedap. Okay, rasa dah. Rasa rendang. Memang okay, not bad. So, kalau bagi aku lah, antara ketiga-tiga ni, menu paling yang aku suka ialah lamb kuzi dengan nasi hujan panas. Yang kedua adalah rendang lembu dengan nasi pilaf. Yang terakhir adalah ayam masak merah dengan nasi tomato. Itu saja review aku mengenai kembara punya menu, iaitu sebuah menu khas untuk para pengembara untuk merasai masakan Malaysia. Sekian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, share dan like video ini. Bye.